Kenapa kebanyakan orang Melayu takut nak beli rumah? Alasan yang Ikin selalu dengar adalah kerana OPR yang tinggi, komitmen yang tinggi, tak ada duit dan dokumen tak strong. Jadi, bila kita nak beli rumah pertama? Nak tunggu 10 tahun lagi. Nak buang duit kita sendiri untuk bayar rumah sewa, iaitu hak milik orang lain. Oh, God, please, no! Anda nak tahu tak, harga property sekurangnya naik 10% setiap tahun. Okay, Ikin bagi korang contoh. Contoh, kita nak beli nasi lemak pada 10 tahun yang lepas, nasi lemak yang kecil tu, mungkin dalam harga hanya 50 sen untuk satu bungkus, betul tak? Tapi, kalau kita pergi kedai hari ni untuk beli nasi lemak yang sama, saiz yang sama, mungkin dah mencecah hampir RM2 untuk satu bungkus. So, kalau kita boleh ulang masa, mesti kita nak borong nasi lemak tu banyak-banyak kan? Tapi, nasi lemak akan basi. And property will not. Property akan naik pada tahun ke setiap tahun. Macam tu juga untuk harga rumah. Contoh, satu unit kondo pada 10 tahun yang lepas, mungkin dalam lingkungan harga RM150,000. Dan untuk tahun ini, untuk satu unit hampir mencecah RM400,000. Jadi kalau kita nak tunggu lagi 10 tahun untuk stabilkan kita punya dokumen dan kewangan, baru nak beli rumah, mungkin pada masa itu satu unit kondo telah pun mencecah RM600,000. Jadi secara kasarnya anda telah pun rugi sebanyak RM300,000. Jadi kalau kita ada solution untuk melabur tanpa menggunakan duit sendiri, anda nak tahu tak? Komen kat bawah.